Halo, ini kakak di pinggir jalan. Jadi ini kakak di pinggir jalan, di depan rumah tetangga, di depan jalan, di depan rumah kakak ya. Mau kakak tunjukkan ya, pemandangan rumah kakak yang kayak hutan belantara kakak. Tetangga germo Mak Desi bersama si kongkolan lacur jinahnya ya. Yang katanya rumah kakak kayak hutan belantara, kata Mak Desi lonte germo bersama para tetangga ahli si kongkolan jahat lontenya ya, yang makan pilat itu ya, yang katanya beretitude karena rajin makan pilat, pandai menggoda-goda, berumbulut manis racun lonte-lonte ya. Ya. Lonte setan tukang makan pilat itu ya. Iyalah, ngaku setan tuh pandai kali mulutnya manis. Melonte aja kerja setan, biar tahu kau. Setan manis kali mulutnya, mulut lonte kau itulah mulut setan. Setan tukang nipu orangnya kayak kau lah, mulut manis lonte. Mulut manis lonte penipu kau. Kalau manalah surat tanahmu lonte, jangan kelaminmu kau tunjukkan. Gak laku kelaminmu sama aku. Mana surat tanahmu lonte, mana? Jangan kelaminmu kau tunjukkan. Gak laku sama aku kelamin kau. Kau tunjukkan kelamin kau sama tetanggamu, sama pejabat lokal, biar dibelain kau. Gak bisa kau nunjukkan surat tanahmu yang asli ya. Gak bisa kau nunjukkan surat tanahmu yang asli lonte germo ya. Pilatmu kau tunjukkan sama tetanggamu, kau godai tetanggamu ya. Pilatmu kau tunjukkan. Gak bisa surat tanahmu kau tunjukkan. Gak pernah kau bisa tunjukkan surat tanahmu. EKTP-mu pun kau bilang atas nama Wilrod, gak ada, belum dibuat sampai tahun 2021 Bondon. Kaulah yang error. Mana surat tanah kau lonte? Kau modal mulut lonte kau aja bilang-bilang error. Mana bukti kau lonte? Surat tanah lonte gak aci dalam hukum pertanahan. Modal mulut lonte aja kuar-kuar menggoda orang pakai surat tanah lonte. Kaulah error lonte gila. Kau yang lebih bodoh suami kau dari anak SD. Ngaku cara ngitung tanah panjang kali lebar gak tahu, bisa ada luasnya, namanya lonte gila ngarang. Suami kau guru SD, lebih bodoh dari anak SD. Rumus mencari luas tanah aja gak tahu lonte. Mana ada, gak ada di surat tanahnya batas utara, timur, selatan, barat. Mana aspal surat tanah kau? Panjang dan lebarnya gak ada, tiba-tiba ada luasnya. Nampak kali kau lonte gila. Lonte gila kau yang menguasai tanah dan ilegal kau. Ngaku-ngaku punya tanah, kau harus ada punya surat tanahnya lonte. Gak aci. Modal ngomong-ngomong gaya mulut lonte gila kalau hukum pertanahan lonte. Lonte. Gak laku orang ngaku-ngaku punya tanah kalau gak ada surat tanahnya lonte. Gak laku mulut lonte kau ngaku-ngaku kesana kemari harus ada surat tanahnya lonte. Lonte gila kau. Biar tahu kau, tunjukkan surat tanahnya. Kalau punya tanah itu harus ada surat tanahnya lonte. Gak aci ngaku-ngaku aja. Namanya kau lonte gila. Ya. Kau rumah kau itu meledak nanti. Kaulah ditabrakkan, kau aja gak ada apa-apa, jatuh sendiri kau lonte. Mau sepeda motor butut kau jatuh, mau sepeda motor baru, kau dan si Gigolo Wilrod jatuh di pekaranmu sendiri. Gak ada hujan, gak ada angin, lonte gila. Di rumahnya suamimu jatuh kau lonte, di pekaranmu sendiri lonte. Si Wilrod Gigolo jatuh ke tempat sampahku. Lonte gila. Jatuh suami kau ke tempat sampah si Gigolo Wilrod. Lonte gila.